Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasula. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma salli sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alik wa ahina bi ma'rifatik wa aminna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, jamaah subuh rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disyarah oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada hadis halal haram dan syubhat sebagaimana yang sudah kita bahas dua kali. Ini memasuki pada pembahasan yang ketiga tentang apa itu makna syubhat. Supaya efektif, maka saya langsung lanjutkan saja makna dari kalimat dalam hadis famanittaqas syubhat. Siapa yang, maka siapa orang yang ittaqo. Ittaqo ini maknanya adalah tajannabah, yaitu menjauhi. Maka siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, nah begitu makna dari. Jadi ittaqo maknanya tajannab, ya, itu menjauhi. Nah, siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, faqotistabro'a, maka sungguh istabro'a, dia telah ai akhdal baro'ah, akhdul baro'ah, itu membersihkan, ya, membersihkan atau membebaskan dari, nah gitu. Jadi membebaskan dari itu beda dengan membebaskan untuk, ya, kalau sama dengan kawasan ini bebas dari narkoba, maksudnya bukan bebas untuk bernarkoba tapi bebas dari narkoba. Jadi faqotis tabro'a, maka dia telah membebaskan, ya, lidinihi, ya, bagi agamanya. Maksudnya adalah terbersihkanlah agamanya, gitu. Ya. Yaitu apa? Fima baina wa bainallahi ta'ala. Jadi kalau maksudnya din di sini, maksudnya adalah hablu minallah. Hablu minallah, yaitu dia akan bersih, ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa irdihi, ird artinya adalah kehormatan. Fi ma bainu wa bainan nas, maksudnya kalau wa irdihi berarti dan menjaga kehormatan, maksudnya terbersihkanlah kehormatannya antara manusia, sesama manusia. Jadi siapa yang menjaga diri, menjauhkan diri dari perkara syubhat, itu akan membuat baik hablum minallah dan hablun minannas, gitu. Kenapa demikian? Li'annal umura mustabihata idza irtaqaba al-insan sara irdahu linnas. Karena apa? Seseorang itu kalau dia itu melibatkan diri dalam perkara-perkara syubhat, ya, maka kehormatan dirinya itu biasanya menjadi pembicaraan banyak orang. Ya, dibicarakan banyak orang. Orang mengatakan hadza rajulun yaf'al kadza wa yaf'al kadza. Ini orang ini apa? Diketahui melakukan ini dan itu. Yang itu merupakan perkara syubhat, biasanya langsung menjadi pembicaraan.
termasuk di dalamnya adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia melakukan ibadah atau apa ritual yang mengandung unsur syubhat, pasti biasanya akan menjadi pembicaraan bagi orang lain. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang terjatuh di dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Ya. Jadi wa man waqa'a fi syubhat ai fa'alaha, maksudnya adalah melakukannya. Siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, siapa yang melakukan perkara syubhat itu. Ya, maksudnya gitu. Maka waqa'a fil haram, dia akan terjatuh ke dalam perkara yang Allah haramkan. Nah, redaksi ini mengandung dua kemungkinan pengertian. Coba kita renungkan kira-kira pengertian yang mana yang lebih tepat. Jadi ungkapan waman waqa'a fis syubhat, siapa yang melakukan perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia pasti akan terjatuh dalam perkara yang haram. Ini ada dua pengertian. Pengertian pertama, annamu marasatal mustabihati haramun, yaitu bahwa mengerjakan perkara syubhat itu haram. Itu kemungkinan makna yang pertama. Kemungkinan makna yang kedua, annahu dari'atun ilal wuqu'i fil muharram. Ya, maksudnya kalau dia melakukan sesuatu yang syubhat itu, maka dia punya potensi untuk terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, contohnya apa? Contohnya supaya jelas maksudnya siapa yang melakukan perkara syubhat, dia punya potensi besar untuk masuk dalam perkara yang Allah haramkan. Maka Nabi SAW itu membuat perumpamaan. Perumpamaannya apa? Karro'i, ya, seperti seorang penggembala. Airo'i al-ibil, baik penggembala unta, penggembala sapi maupun penggembala domba atau kambing. Yar'a hawla hima, yang dia itu menggembala gembalaannya itu mendekati atau di sekitar pembatas, di sekitar batasan, di sekitar batas atau pagar. Ai haula makanil muhmi, yaitu di sekitar tempat yang itu dilarang. Ya. Li'annu qad yutakhaddu makanun yuhma fala yur'a fihi imma bihaqqin aw bighairi haqqin. Ya. Jadi karena kalau misalnya penggembala itu mencari tempat gembalaannya itu di tempat yang dilarang, ya, tidak diperbolehkan masuk misalnya, ya, baik enggak bolehnya itu karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan maupun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka warai haula hadil qat'a yusiku ayyaku afi, maka dia itu punya potensi untuk kemudian masuk ke dalam tempat yang dilarang itu, ya. Kenapa? Li annal bahaima idza ra'at hadil ardo almuhmiyata mukhdarra mamlu'a minal usbi fasama tadkhulu hadil qat'a almahmiyah. Karena namanya binatang ternak, gembalaan, kalau dia melihat ada tempat yang dipagari itu, yang dipakai, yang dilarang masuk itu ternyata lebih hijau rumputnya, banyak lagi, ya, maka dia hampir pasti akan memasuki tempat itu. Yas'abu minha man'uha, dan pasti akan sulit untuk melarangnya. Ya sudah, tidak peduli, mau dilarang sama penggembalanya, bablas masuk. Kadzalika mustabihatu idza hama haulaha al-'abdu fa innahu yas'ab 'alaihi ayyamna'a nafsahu anha. Demikian pula seseorang itu kalau melakukan perkara-perkara syubhat, sulit baginya itu untuk
mencegah dirinya untuk tidak melakukan perkara yang Allah haramkan itu. Bukannya enggak bisa, tapi sulit sekali. Ya. Maka bi hadzal misal yuqarribu anna ma'na qawla man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram ay ausaka ay yaqa'a fil haram. Maka jelas sekali bahwa makna dari apa kalimat apa faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram itu maknanya adalah yang kedua, yaitu siapa yang melakukan perkara-perkara yang syubhat, maka dia potensi punya potensi yang sangat besar untuk terjatuh di dalam perkara yang haram. Tetapi kalau ditanya bagaimana apakah perkara syubhat itu haram, tidak, syubhat tetap syubhat. Tetapi kalau sudah dilakukan, ya ditanya, oh itu syubhat haram, tidak. Dia apa? Ya syubhat. Kan disebutkan di apa namanya hadisnya itu, innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihatun. Amin. Yang halal jelas, yang haram jelas, antara keduanya itu disebut dengan perkara syubhat. Berarti pasti bukan haram kalau ditanya contoh syubhat itu. Tetapi kalau orang itu sampai melakukannya, maka dia akan mudah terjatuh ke dalam akhirnya menjadi perkara yang haram. Nah, itu lebih tepat maknanya, berarti maksudnya adalah yang kedua. Nah, selanjutnya Nabi Sulaiman bersabda, ala ini merupakan adatul istiftah. Ini merupakan kata pembuka. Tujuannya untuk tanbih, untuk mengingatkan ala masa ya'ti, tentang apa yang akan disebutkan setelah ala itu. Ala ya. Apa itu? Wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya setiap raja itu pasti mempunyai aturan batasannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, tidak menjelaskan hukum dari kedudukan dari batasan-batasan yang dibuat oleh seorang raja, apakah halal apa haram. Bukan babnya, bukan menyatakan hal haramnya batasan yang dibuat oleh raja, tetapi namanya raja itu pasti punya batasan gitu. Enggak tahu batasannya benar apa enggak, itu enggak, bukan urusan, tetapi namanya raja itu pasti punya batasan. Nah, kemudian li'anna al-huma ma yakunu halalan wa minhuma yakunu haraman. Ya, karena namanya batasan aturan itu ya mesti nanti kalau enggak halal ya haram, ya. Nah, adapun maksud di dalam batas atau larangan yang dimaksud di dalam hadis itu, ya. Atau maksudnya adalah di sini, kalau ditanyakan bab tentang, ditanya lebih lanjut apa itu maksudnya pagar atau larangan itu, jadi ada dua bentuk larangan. Pertama, idza hamahu li nafsihi wa bahaimihi fa huwa haram. Yaitu kalau misalnya orang itu membuat batasan supaya misalnya itu apa tadi, ladang yang subur apa namanya menghijau, cocok untuk binatang ternaknya. Kalau dia membuat batasan itu adalah untuk kepentingan dirinya dan kepentingan hewan ternaknya, maka ini haram. Ini maksudnya adalah kalau membicarakan tentang lahan untuk kepentingan umum gitu maksudnya. Dan umum, itu ada orang yang ngapling lah. Ngapling itu adalah miliknya umum demi untuk supaya hewan ternaknya dapat yang terbaik. Apa namanya, dia lihat dari hektaran hamparan rumput yang menghijau, yang paling subur, yang paling hijau, yang paling tebal, paling banyak di situ, sama jadi kapling sama dia. Yang begitu itu enggak boleh. Ya. Tetapi kalau mengkaplingnya, membatasinya itu demi supaya semua masyarakat umat yang punya hak akses untuk di
lahan umum itu supaya dapat semuanya, justru itu yang kemudian baik ya. Jadi supaya semuanya dipastikan kebagian, maka perlu dikasih batasan-batasan. Nah, misalnya seperti itu. Karena apa? Karena ada sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan al-muslimun syuraka'u fi salasatin. Kaum muslimin itu berserikat di dalam tiga hal. Pertama fil kala'i, itu di dalam urusan rerumputan, wal ma'i dalam urusan air, wan nari dan dalam urusan api. Ya, bahasa kita sekarang adalah ini menyangkut kepentingan umum, gitu, kepentingan umum. Itu adalah semua harus bisa merasakan untuk mendapatkannya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Nah, sekarang ditanya, kalau tadi adalah batasannya para raja itu seperti itu, bagaimana kalau pagarnya Allah Subhanahu wa taala? Batasannya Allah itu apa? Batasannya Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Yaitu yang dijadikan pagar batasan Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang Allah larang ya. Maksudnya adalah ala wa inna himallahi maharimullah fa iyyaka an tuqarribuha, karena itu batasan pagarnya itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Jadi kalau contoh dari memagari gembalaan tadi kan sesuatu yang menarik gembalaannya itu karena rumputnya hijau dan tebal dan luasnya, misalnya begitu. Itu kan sesuatu iming-iming yang sifatnya itu kebolehan. Sifatnya adalah supaya orang itu, supaya kemudian gembalaannya itu tertarik. Tetapi kalau pagernya Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang Allah haramkan gitu. Udah jelas gitu. Jadi Allah membuat pagar yang isinya apa? Sesuatu yang Allah haramkan. Kalau perumpamannya tadi adalah gembalaan, pagernya apa? Sesuatu yang menyenangkan yang digembala karena apa? Rumput misalnya gitu. Nah, kenapa sesuatu yang Allah haramkan itu dibuat perumpamaannya itu berupa ladang yang rumputnya tebal atau luas, menghijau? Karena biasanya yang Allah haramkan itu menyenangkan hawa nafsu gitu. Sebagaimana sabda Nabi yang lainnya, yaitu khujibatin nar, yaitu bisyahawati, yaitu yang namanya neraka itu diselimuti dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat. Jadi sebenarnya ya hampir sama, cuman peristilahannya itu seolah-olah berbeda, rumput yang hijau dengan yang Allah haramkan. Padahal itu sebenarnya ya sama. Karena apa? Sesuatu yang Allah haramkan rata-rata seperti, kalau syahwat kita seperti, kalau seperti apa namanya, gembalaan unta, sapi, apa namanya, domba, melihat rumput yang hijau. Perumpamaannya manusia kalau dihadapkan sesuatu yang membangkitkan syahwatnya kan seperti itu. Jadi ya hampir sama. Nah, oleh karena itu fa iyyaka an tuqarribu, makanya jangan mendekati itu. Karena yang Allah haramkan didekati, maksudnya dekati itu posisinya masih di subhat gitu. Kalau diibaratkan itu tempat, ini kaplingannya yang Allah haramkan, ya memang kita enggak di situ. Karena tahu itu haram, kita cuma di sekitar-sekitarnya aja itu. Ya, yar'ah haula hima. Jadi kita itu hanya muter-muter di dekat-dekat dari wilayah yang Allah haramkan. Kalau kayak gitu, karena yang Allah haramkan itu menarik gitu, seperti ibaratnya gembalaan, unta, sapi, domba itu melihat rumput yang hijau kan, udah mesti pengin masuk gitu. Nah, itu membuat orang itu pada akhirnya ya, bukannya memastikan, pada akhirnya itu sangat mudah terjatuh dalam perkara yang Allah haramkan. Nah, jadi ini perumpamaannya.
Kemudian setelah itu Nabi sabdakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, katailah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Mudghah. Yaitu biqad rima yamdahu al-insan indal aql. Yaitu sesuap nasi lah, ya. Ketika orang mengambil satu suap nasi itu, begitulah gambaran dari mudghah itu, ya. Ya, intinya kecil, ya. Dibandingkan dengan tubuh manusia seluruhnya, maka mudghah itu kecil, ya. Tetapi kecilnya yang namanya mudghah itu punya peran yang luar biasa, digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kullu." Kalau mudghah ini bagus, maka baguslah seluruh jasadnya. "Wa idza fasadat," tapi kalau ini rusak, mudghahnya rusak, maka fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah mudghah itu, itulah hatinya manusia. Jadi Nabi SAW membuat urutannya begitu, jaza al-syarti. Jadi balasan yang baik itu adalah di atas syaratnya. Maksudnya apa? Syaratnya apa? Asalkan hatinya itu bagus, maka jazanya apa balasannya? Maka seluruh tubuhnya akan bagus. Demikian juga konsekuensinya, kalau hatinya rusak, maka rusaklah, berdampak rusaklah seluruh tubuhnya atau jasadnya, ya. Memang sebagian ulama itu ada yang mengibaratkan hati itu ibaratnya raja, ya. Kalau raja ini baik, maka baiklah seluruh rakyatnya, dan kalau rajanya buruk, maka buruklah seluruh rakyatnya. Tetapi ini perumpamaan yang tidak kuat, karena apalagi sekarang ini banyak sekali rajanya baik, ternyata tidak otomatis rakyatnya baik, karena rakyat belum tentu mentaati secara langsung, secara sepenuhnya setiap kebaikan yang dicontohkan oleh rajanya, ya. Maka yang lebih tepat dan memang faktanya demikian, itu sudah menjadi apa desainnya Allah untuk manusia, yaitu namanya manusia itu punya di dalamnya itu namanya mudghah. Kalau mudghahnya bagus, itu pasti bagus seluruh tubuhnya. Mudghahnya rusak, rusaklah seluruh tubuhnya. Itu udah enggak bisa ditolak lagi. Nah, itu saya kira jamaah sekalian, dari apa yang tadi kita sampaikan sejak awal, maka nasihat yang sangat baik untuk kita semuanya. Berarti apa? Kita harus mengetahui apa itu yang halal itu apa, yang haram itu apa. Kita harus tahu. Karena apa gunanya Allah lewat Rasulnya SAW itu mengingatkan, kamu jangan mendekati yang subhat, ya. Karena kalau subhat nanti masuk ke dalam yang haram. Nah, kita haram juga enggak tahu gitu. Gimana kita bisa hati-hati untuk supaya menjauhi dari wilayah yang Allah haramkan, kalau yang haram kita enggak tahu gitu. Nah, cuma kita ingat pengalaman kita sejak kita masih akil balik, masih kecil sampai hari ini. Pasti kita mengalami proses di mana ternyata, oh itu ternyata haram, ya. Oh ternyata itu halal, ya. Dulu saya mengira itu adalah halal. Dulu itu saya mengira itu adalah haram. Pasti kita mengalami begitu. Ada proses di mana dengan ilmu yang kita pelajari akan menguatkan pemahaman kita mana itu yang halal, mana itu yang haram. Dan kita harus terus bekerja untuk menguatkan pemahaman ini supaya semakin mantap, semakin meluas pemahaman kita apa itu halal, apa itu haram. Setelah kita mantap dalam bab itu, maka kita baru masuk posisi yang kedua, yaitu apa? Kita berupaya untuk menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, ya. Dan subhat itu ya begitu. Makanya subhat itu sebisa mungkin berarti apa? Kita jauhi gitu. Sebisa mungkin kalau ibaratnya tadi gembalaan, jangan mendekati tempat-tempat yang jelas-jelas dilarang untuk masuk, ya. Jangan mendekati yang jelas-jelas itu Allah haramkan. Itulah yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita menjauhi wilayah yang Allah haramkan, ya, maka itu akan semakin aman, ya. Semakin kita menjauhi dari yang wilayah yang Allah haramkan, itu akan semakin aman. Walaupun itu tidak Allah haramkan, masuk perkara yang namanya subhat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab, ya. Semoga
mengingatkan kepada kita semuanya dan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Yakfi? Cukup? Baik, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.